guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali adalah cara merubah tampilan Android menjadi iOS 15. Langsung saja buka Play Store untuk mendownload aplikasinya. Cari aplikasi dengan nama Launcher iOS 15. Setelah muncul beberapa pilihan aplikasi yang ditawarkan, maka pilih saja yang nomor 2 guys. Kemudian lanjut kalian download aplikasinya guys. Sambil menunggu proses downloadnya, maka saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan channel ini. Jika suka dengan konten seperti ini, silakan klik tombol like pada video ini guys. Tombol subscribe juga bagi yang belum. Serta aktifkan notifikasi lonceng untuk update video terbaru nantinya guys. Setelah berhasil download, maka langsung saja buka aplikasinya. Beranda awal aplikasi menampilkan pilihan wallpaper yang ingin digunakan. Saya pilih yang terakhir guys, lalu klik Get Started atau Mulai. Langkah pertama, berikan izin akses launcher untuk mengakses media, termasuk foto dan lain-lain, juga akses kamera. Izinkan aplikasi launcher ini untuk membaca notifikasi dengan memilih launcher sebagai pilihannya. Agar terlihat persis aslinya, maka centang bagian bawah ini untuk menyembunyikan tombol back dan home di bawahnya. Untuk tema agar sesuai dengan icon packnya, maka pilih tema yang pertama ini saja guys. Dan inilah tampilan akhirnya guys. Swipe ke kanan adalah menu widget yang persis dengan yang ada di iOS 15. Kamu bisa menambahkan widget bawaan atau menambahkan widget lain yang sudah saya siapkan pada link deskripsi di bawah ini. Kemudian jika di swipe ke kiri, maka akan nampak perpustakaan aplikasi yang juga persis dengan yang ada di iOS 15. Kemudian masuk lagi aplikasi launcher ini. Lalu pilih other setting. Kemudian pilih centang yang bagian bawah sendiri ini guys, untuk mengaktifkan poni lebar di bagian atas seperti ini guys. Untuk notifikasinya juga persis dan semua bisa difungsikan layaknya iOS 15. Mulai dari volume, atur kecerahan, center pun bisa dinyalakan dari sini. Terakhir untuk tampilan layar kunci juga persis menyerupai aslinya guys. Nah, oke guys, sekian dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.